Alright, what the f*** are you talking about? Itulah kata-kata kasar yang dikeluarkan pemuda ini. Awal ceritanya ketika pemuda ini membawa sebuah gorget atau sejenis lempeng pelindung yang digunakan dalam perlengkapan militer atau pertempuran pada masa lalu sekitar abad 17-an. Katanya, gorget ini didapatkan dari sebuah lelang dengan biaya mahal, bahkan ayahnya melakukan pinjaman uang dengan jaminan rumah. Sehingga dengan optimis pria ini meminta $100.000 atau setara 1,58 miliar lebih untuk gorget ini. Namun yang mengagetkan, Bapak Botak menawar hanya $1.000 atau hanya 15,8 juta lebih. Sehingga keluarlah kata-kata kasar dari mulut pria ini. Bapak Botak pun menjelaskan kenapa menawar serendah itu. Katanya ini terbuat dari nikel perak, bukan dari abad ke-17-an terlihat dari patina yang ada pada gorget tersebut, dan bahwa benda serupa biasanya hanya bernilai sekitar $1.500 dalam lelang. Namun pria ini tidak menerima penjelasannya dan memilih untuk membawanya kembali.